Cek, ada suara enggak? Halo, welcome. Ah, nggak ada suara gamenya nih. Wait. Fix, nggak ada suaranya. Bentar ya. Lagi cek-cek suara. Audio mixer. Oke. Hilang terus anjir. Aduh, kenapa ini? Nah, ada nih. Ship. Mantap kakak. Oke. Kita siap-siap benar ya, sebentar ya. Oke. Kacamata on, brightness, volume kita besarin sedikit, 55. Oke. Let's go. Kita bisa yang dolar aja ya. Kesana jauh, mager, mager. Permission, shoot. Coming, baby. Architectural espionage. Woozy? Oh, Carl. You could at least turn the lights on. Oh, I thought I had. But this window here must let some light in. Yeah, this perfect right here. This where we gonna play heist at. Anyone else coming? Nah. Couldn't we have done this in my office? You gotta have a secret place to plan shit like this. That's just how it's done. Okay. I see where you're coming from. So, what do we do? I guess we gotta make a plan. Speaking of plans, do you have the layout to Caligula's casino? Shit. Nah. I guess I gotta go get one. Meeting adjourned? Meeting adjourned. Oke, okay. Butuh kamera. You smell like you're from England. I'm afraid you can, bro. Not that in England. Let's go. Chill, bro. Chill. Don't start trouble, okay? Let's go. Di mana dah?
Okay. Hey there. Welcome to the hotel in California. It's a lovely place, it's a lovely place. Stop drawing pentagrams on all the doors. Semoga tidak apa ya? The Cavern of Sorrow. Learn about our exciting history and have fun too. I'm a holy warrior, I'm out of here. I'll kill you if you don't believe what I do. Can't beat me, stupid, I'm invisible. This is a civic building, no visible gun or you will be ejected. Alright. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Lah, gak boleh. Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Climb up to get the location blueprint, okay. Ke atasnya lewat mana ya? Ke kanan tadi kali ya? Lewat mana sih? Top floor, oke. Okay. Level, kawan-kawan. Top floor ya, tadi ya, ngomongnya ya. Kita ke atas. Gak bisa ke atas lagi nih. Gak bisa. Oke. Misinya bolak-balik gini anjir. Oh, kurang atas. Sini ya. Everybody out! This is not a drill! Udah lewat belum ya? Wait. Where are those damn firemen? Ya, meninggoy. Ternyata harus pakai apa senjata boy. Lord. Seperti biasa ya. Terenggang. Agak sulit.
Kimura. Carter. Controller. Ecco un input controller. Alla. What's your beef, man? Sorry about this. Let's go. Fantastic, you hit me. Oh, salabilo. Solo se anarchy. Luke, Luke, Luke. Here. Sup, 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 and joy. Hello, welcome, welcome. Of course, Kali, and hey! siapkan kamera. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Casino, please. Okay, sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, yeah. I'm only after some reference. Okay. Ke atas. Okay. Yang tadi ya. Kita ke bawah dulu. Menghancurkan air conditioner. Balik. Everybody out. This is not a drill. Ini tak apa ya? Where are those damn firemen? Shut the door to the fire. Is your weapon a unit? Allahu Akbar. Who you think you fucking with? Fuck with me, huh? Kita pelan-pelan aja ya. Menghemat darah. Ada lagi ya? Oh, ada. Okay. I'm in a shitty mood. Okay.
Let's go. Who you think I am, fool? Kita pakai shotgun, shotgun. Ini keluar banyak-banyak polisi. Let's go. Allahu Akbar. Anjir, gagal terus ya. Sulit juga. Let's go. Hello, welcome. Use eyes when walking, huh? Kita coba terus, meskipun skill issue. Let's go. Hello, welcome, Guns. Berarti Let's go. Apa harusnya motor ya? Mending motor sih. Anjir. Mas, minyak mas, mas. Mas, aduh. Alah. Gak dapet kita. Keselak. American dream. Salah. Put that web. Thank you for your cooperation, sir. Alright. Aman. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir. Are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah, I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Alright. Tarang 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 tar
keluar. Kita hancurkan aircon di sini. Oh ya. Everybody out. This is not a drill. This is not a drill. Let's go, let's go, let's go, let's go. Careful, bro. Careful. Hello, hello, Nick. Where clone, my clone. Okay. Where are those damn firemen? Alright. Alright, alright. Semua kanan Astagfirullah. Apa tuh? Malam yang cerah di semangat yang minus. You need to stop, bro. You need to stop. At some point, you need to stop. Just stop. Mending nyangkul dari ini ya, apa? Nyangkul dari bakal sekolah. Anjir. Masa tiap hari ada minusnya aja, anjir, Nek? Bagaimana ini? Semangat mudanya. Semangat muda gak tuh? Tak. Kita butuh shotgun. Anjir. Ya ini kagak hoki kurang mati kembang. Hokimu tidak terpakai, anjir nih. Harus apa? Direset dulu. Dengan cara tidak bermain selama 1 bulan, anjay. Harus bertapa dulu gitu. Kurangan dikembang tidak tuh. Rencananya besok mau minus berapa lagi, Nek? Anjir. Hari-hari. Ini gak selesai-selesai nih dari tadi nih. Trik-triknya gak tuh ya. Kayaknya kurang hati-hati aja sih. Let's go. You get out much? Pinjam boleh tidak? Let's go. Anybody? Everybody. Violence is number one. That are the police. Polisi. Alright. Kita ambil kamera. Let's go. Bukan kamera sih. Harusnya apa? Tangan kosong. Let's go. Ini si Ale diam lagi. Jangan-jangan lebet lagi aja. Parah men. Tidak muncul lagi si Ale. Hello welcome. Penonton tidak yaitu. Kayaknya harus nggak tahu deh, nggak usah. Let's go.
Hello, hello, welcome. Can I help you, sir? I'd like to see the architectural plans for the Caligula's casino, please. Okay, sir, are you aware that the reproduction of such plans is prohibited? Yeah. I'm only after some reference. You'll find the plans on the top floor. Top floor. Hello, welcome. It's still something. Document depository. Be. Everybody out! This is not a drill! Unbelievable. Keep pushing. Pushing. Let's go. Where are those damn firemen? Mood already. Fuck you. Hey. All right. Kok ke atas lagi nih? Pilot. Bang, bagusan mana Tech 9 atau Micro Uzi? Tech 9 tuh yang sama kayak ini ya? Gak tau deh. Tapi aku lebih suka Micro Uzi karena nanti bisa double hand itu loh. Jadi dua senjata, pakai dua senjata. Kalau udah ini sih, si skillnya udah bagus. Tapi kalau belum bagus ya begini. Cuman satu. Oke. Tech 9 juga bisa dual, iya kah? Mungkin lebih ke Tech 9 ya. Kalau dua-duanya bisa double gitu maksudnya. Anjir, mana ya? Satu lagi. Oke. Astagfirullah. Let's go. Kita keluar. Aman. Let's go. Kita balik. Bintang 4, boy. Bentar ya. Let's go. Mana ini? Oh, ini nih. T9 akurasinya sedikit lebih bagus dan gak bikin karakternya getar juga. Gak tau tuh, aku jarang-jarang apa? Namanya tuh dicoba-coba gitu. Cuman kalau dapat si senjatanya baru kerasa lah ya. Dibanding-bandingin sama yang lain sih. Kalau dari segi damage, kalau lebih bagus kayaknya lebih milih T9 sih. Soalnya ini kalau pakai Micro Uzi ini kerasa sih anjir, kurang-kurang banget gitu kalau ke badan. Apa tuh?
Tapi tembakan Micro Uzi sedikit lebih cepat, dan kalau karakternya Jong, tembakannya nggak melambat. Oh gitu ya? Berarti... mungkin kalau kalau bukan pemain cheat, lebih lebih bagus pakai Micro Uzi kali ya. Soalnya kan pasti nyari apa? Nyari tempat berlindung lah ya kalau lagi apa? Lagi berlindung lah ya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau mainnya belak-belakan gitu ya, jadi nembak sana sini gitu. YOLO lah ya. Tek 9 lebih oke berarti. Kalau gitu ya. Ya lebih cepat ngebunuh pakai Tek 9 memang. Oh, I see. Ya, tapi harga Micro Uzi lebih mahal. Lah, kok bisa? Bentar, kita cek ya. Kita cek ke shopnya. Let's go. Felt there. Tek 9 300 Micro Uzi GoPay. Kalau di kota ini lebih mahal. Gak apa-apa, gak masalah. Banyak duit, anjoy. Ngeri tidak? Yang penting pelurunya ini sama aja kan? Halo, welcome semua ya. Mereka SMG Tech 9. Tapi Tech 9 lebih ini ya? Kayak bukan... Kalau di cheat gitu... kayak bukan senjata pertama gitu. Bang Dusil, oke. Sebenarnya di Bang Dusil Tek 9 360. Sebenarnya damage Bang Dusil sama 9 320. Sarokene pelurno ae sih. Kalau mau ambil peluru beli Tek 9 dulu baru Micro Uzi. Oh, berarti mungkin lebih ke referensi kali ya, kalau gitu ya. Kalau MP5 A3 damage-nya 25, MP5 ya. Yang mana sih itu? Kan? MP5 belum ada kali ya, kalau di aku ya. SMG armor. SMG nggak ada berarti belum keluar berarti. I see. SMG oke paham. Tapi dah gimana ya, mungkin ada tapi lebih dari segi apa, kecepatan peluru sama aja nggak sih? Atau Micro Uzi lebih kenceng gara-gara kita harus nunduk. Halo, welcome semua. Tumit nih sangat nih segini. Thank you yang sudah mampir. Cepetan Micro Uzi lagi dikit. I see. Berarti emang senjata yang didesain lebih bagus tapi bukan recoil ya, hentakan ke badannya itu lebih besar ya. Makanya itu di akalinnya harus sambil jongkok. Begitu kan ya, kurang lebih ya. Tech 9 di wikinya 60, sedangkan Micro Uzi 65. Maksudnya apa itu, itunya? Si kecepatan tembaknya gitu ya. Ya mungkin kalau pas berdiri kayaknya bagus yang Tech 9. I see. Soalnya jarang-jarang juga apa? Pakai senjata gitu. Sama senjata sih. Sambil nunduk gitu. Nunduk sambil jongkok. Jarang sih. Soalnya gimana ya? Dari segi berlindung, jarang berlindung kalau saya. Lebih suka Micro Uzi sih kalau gue. CCTV. Berarti sering nunduknya ya, berarti ya. Misalnya ini. Hey, are you pointing again? Oh, my bad. Yeah, don't worry. It's good practice for when we finally get a crew in on this. Yeah, no. Hey, boss, this arrived for CCTV. Hey! Damn, man! Now we've seen the plan. Well,
Ya soalnya pas di rumah gede banget. Come on in and shut the door. Baru tahu sih saya, asli. Soalnya nggak terlalu merhatiin, right, cool. Kalau saya ya orangnya. Kecuali emang dikasih info-info kayak gini, kayak kalian yang sering main atau sering nonton yang orang lain gitu. Soalnya saya bukan tipe yang terlalu merhatiin di dalam game sih. Hajar-hajar aja gitu. There's always one guaranteed weak link in any security setup. The human heart. Human heart. Hajar-hajar gitu terus apa? Berlindung juga kalau nggak perlu nggak usah gitu. Makanya si misi-misinya gitu ya sering gagal, soalnya kan ini no cheat juga. Ya wajar lah ya, jadi ininya apa, menjalani misinya sampai 10 kali gagal aja. Tadi misi-misi yang tadi itu, misi yang tadi yang fotografi tadi 5 kali lebih ya tadi gagalnya. Gara-gara emang kurang hati-hatinya sih, lebih ke situ. Jadi tadi ngakalin si cara nembaknya aja. Berlindung-berlindung kayak gitu. Richard kena follow her. Ada orang yang pernah ngebahas tentang Micro Uzi versus Tech Nine, sayangnya bahas ke Jepang. Oh, I see. Itu di YouTube atau di TikTok ya? Mungkin itu jadi konten bagus ya. Apa? Aduh anjir. Kalau dijadiin konten gitu. Di how to. YouTube. Ah. Tapi ada ininya kan pasti apa? Subtitle-nya ya. Kan suka dicantumin tuh. Subtitle apa? Yang otomatisnya. Tapi enggak ada subtitle. Gak ada subtitle-nya, anjir. Iya sih, orang Jepang rata-rata gak tahu kenapa ya. Jadi membuat, apa ya, konten terlalu eksklusif gitu. Jadi yang paham orang-orangnya aja gitu. Sebagai contoh ya, kayak platform-platform tertentu cuman bisa diakses di region Jepang. Anjir, anehnya gitu ya. Kebanyakan orang Jepang juga susah bahasa Inggris. Betul, cuman kan belum nggak tahu ya, mungkin ada agenda tertentu kali ya. Kan Jepang juga dikasih jadi kasarnya, aduh jangan kayak gitu deh, udah cari bahasa yang lebih baik dulu. Enggak. Kan Jepang tuh nggak ada tentaranya ya, dilindungi oleh Amerika Serikat. Nah, sebagai gantinya kan si teknologi dari Jepang itu harus dikolaborasi lah dengan Amerika gitu. Itu setahuku ya. Dan rata-rata emang Jepang gitu kayaknya buat mempertahankan, ada sifat mempertahankan IP lah ya gitu ya mungkin. Jadi lebih ke situ, jadi agar bisa bersaing lah sama si Amerika. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ya. Sis, follow her inside, okay? Gak kah Jepang nomor 7 terkenal dulu ya? Iya kah? Soalnya aku gimana? So, Jepang juga nggak pernah jual senjatanya ke negara lain, mirip sama Amerika. Amerika suka banget jual senjatanya. Oh gitu ya. Soalnya setahuku Jepang tuh dari segi militer, jadi nggak tahu ya. Mungkin saya emang kurang referensi aja gitu. Jadi setahuku emang nggak ada gitu. Si militernya gitu. Nomor 7 sekarang. Ah, I see. Wow. Bejir. Bentar ya. Kita matiin dulu. Let's have a look. Ini kayaknya bakal kena strike deh. Bentar ya. Perfect. Jangan dulu deh.
Takut kena strike aja. Hi, Benny. Yes, master. Kita tunggu beberapa menit ya. You got yours. Cool. I'll see you at my house in a short. Udah menggeser fokus asisten dan untuk ya, sih. Itu tuh si militernya dari apa? Dari warga negaranya sendiri nggak sih? Atau emang ada kolaborasi dari luar juga? Kurang-kurang paham juga sih saya itu. Jadi tadi tuh saya ngeluarin pendapat seperti itu ya. Dari apa yang saya lihat dari konten-konten gitu. Dari warga negara sendiri soalnya karena bukan RCI sih. Vu. Kenapa tuh? Vu. Lose their place. Kenapa tuh? This is the showing of the croupier. Oke. Okay. Oh, gitu ya. I see. Berarti kayaknya itu yang konten yang saya lihat waktu itu ya. Kayaknya hoax deh ya. Lebih-lebih ke hoax ya. Berarti saya harus cross check lagi gitu. Nimesis sus banget. Bentar ya. Enggak muncul enggak sih? Enggak kan ya di live? Nah, sekarang baru muncul. Probably solo. Ah. Sorry gengs. Salah. Tadi keasikan ngomong aja jadi enggak ini. Lupa di pause. Sorry. Susah banget kenapa tuh? Ajar aku udah lupa-lupa sih asli ini main-main game ini. Jadi pada zamannya namatin game ini tuh pemikirannya masih namatin aja gitu, nggak ngikutin si ceritanya gitu. Cuman ada gambaran-gambaran dikit. Santai. Emang suka ngomong aja. Emang sering kayak gini gitu, sering gagal saya. Now I know you're blind, man. Kalem. Waktu kemarin-kemarin juga kayak gini streamnya. Jadi gagalnya tuh emang gara-gara skill issue sih rata-rata aja. Bukan gara-gara ini. Kesalahan-kesalahan sendiri lah. Santai. Oh, berarti. Tapi kenapa ya? Dari segi Entar. Dari segi drama Jepang gitu atau film Jepang, kayaknya saya sih, kalau saya ya, nggak inget ya, belum pernah lihat militer Jepangnya gitu ya. Kenapa ya? Gitu ya. Tahu nggak? Kira-kira. Jadi makanya saya berpikir si konten itu tuh masuk akal gitu, jadi nggak usah di cross check gitu. Soalnya jarang-jarang terlihat juga ya. Ini versi apa ya? Kenapa nggak ada checkpointnya? Ini versi emulator PS2? Saya pakai emulator, bukan-bukan PC. Emulator PS2. Tadi kan saya load, nggak ada checkpointnya tuh. Mungkin nanti dicobalah kalau gagal ya. Mungkin ada checkpointnya. Allahu Akbar. Tar. Tar guys. Oke, mantap. Oh, pantes grafisnya beda banget sama yang PC. Oh, emang beda ya? Saya nggak terlalu merhatiin aja, sumpil. Mungkin ini udah di nggak tahu sih, kayaknya settingan PCSX saya aja gitu. Agak kuning kalau versi PS2. I see. Gak tahu juga ya. Kayaknya ini
Azalea ini pecinta GTA banget ya? Atau saya emang se-ignorance gitu ya? sampai nggak tahu aja sebenarnya. Soalnya saya nikmatin si gamenya. Gitu. Akun adik gue. Oh, Azalea tuh adik akun adikmu. Terus enaknya dipanggil apa ini? Dipanggil apa ini? Nama asli gue Febri, oke. Okay. Bang Febri ya, Bang Febri. Soalnya panggil aja Bang sih, Bang. gimana ya? Ya, bisa sih. Cuman kadang kalau udah ada namanya, apa sih? Sudah menyebutkan nama gitu, kadang saya panggil Bang Febri gitu kan. Panggil Bang aja sih, Bang. Iya sih, lebih masuk akal ya. Bentar. Ini bahaya lagi anjir. Takut kemarin kena strike juga anjir. Kita hide dulu ya. Kita hide. Bentar ya. Kita skip. Oke, okay. Go get game suite. Game suite lah. Game suite. Let's go. Oke. Okay. Kayaknya harus keluar dulu ya. Keluar dulu baru kita munculin lagi. Halik. Hey. Soalnya nih si cashier-nya. Oke. Mana sih studio tuh? Oh ini nih. Oke. Okay. Oke, okay, let's go. Panggil Bang, oh tadi ya. Soalnya kalau gue pakai akun ML dia, gue harus pakai akun TikTok dia biar bisa pakai akunnya. Begitu ya. Tapi lihat-lihat live stream dulu. Oh, I see. Oh, jadi ini Bang Febri ini pemain Mobile Legends ya? Saya tuh nggak tahu kenapa ya, Mobile Legend tuh kalau nggak ada temennya mager aja gitu, dan kalau diajakin temen juga kadang mood-moodan, jadi gimana ya, jadi kadang main kadang enggak, dan skill saya masih gitu-gitu aja gitu, masih mentok-mentok epic legend. Ya Bang, sama GI juga. GI apa tuh? Oh, Genshin Impact, I see. Download GTA di mana, Bang? Ini saya versi emulator PS2. Jadi saya ngedownloadnya di CD Romance. Pakai emulator PS2 soalnya nih, Yusuf. Bang Yusuf. Begitu. Kadang main solo jijik banget gue. Pernah gue main 5 kali betul-betul dikasih tim. Semua match-nya. Begitulah Mobile Legend ya. Soalnya gimana ya? Kalau dari skill saya ajar ini emang harus dibimbing lah ya. Soalnya masih rotasi map kayak gitu kayak gitunya masih belajar. Jadi kadang harus dikasih tahu sama temen gitu. Kesini. Kan saya usernya tank sama tank mage support lah gitu ya. Jadi saya masih belum paham lah ya. Jadi nginget-nginget temen gitu. Harus ada mentor lah ini. Emulator apa? PS2. PC apa ya? Lupa ya. Bentar lah. PCSX apa ya namanya tuh? Iya, PCSX. Ya gitulah. PCSX ya. PCSX 2 gitu. Either apa ya? Either gitu. Ada kok. Masih geram gue sampai sekarang. Harus diwajarkan lah ya. Apalagi posisinya main sore-sore gitu. Mainnya harus tengah malam anjir yang kayak gitu. Apalagi hari libur anjir. Hari libur mah gak ada yang bener gitu biasanya. Antara ada yang gak bener gitu. Atau emang pada jago-jago semua. Soalnya kan yang kerja-kerja gitu kan. Pada libur.
pada libur-libur gitu. Malam-malam gue mainnya itu. Nah, itu jam-jam malam jam 9 ke atas mungkin ya, atau jam 10 gitu. Kalau temen-temen gue jam segituan gitu, jadi biar nggak terlalu surem gitu, nggak ketemu player-player kayak aku gitu. Fuck up. Oke. Okay. Asli 5 kali berturut-turut dikasih yang ngerti main HP. Gak ada akalnya. Kok bisa ngomong gitu aja? Dikasih tahu beban pula tuh. Harley build fisikal lah. Lah gimana Harley build fisikal anjir? Kok bisa gitu? Harusnya kan ada di apa ya? Di rekomendasi build kan ya. Kalau saya mending pakai rekomendasi gitu deh. Ini misalnya ngapain dah? Gak paham dia. The game has nearly. Game itu siapa ya? Lah gagal ya. The game has reached the host. Lo. Bentar. Ini misalnya gimana ya? Itu disuruh bunuh orang yang mau datang bang, tapi di mapnya nggak ada ya, di mapnya gitu tadi, atau saya nggak lihat ya, kurang fokus gitu. Yang mau datang ke CO tadi itu suruh bunuh. Oh, memang nggak ada, tapi ada yang bawa SK ke. Oh I see. Berarti indikatornya yang bawa Eskiko itu ya? Iya, tahu. Paham. Baru ke-recall lagi nih. Apa? Misinya gimana? Soalnya dari tadi lihat minimap kok enggak ada anjir. Jadi kita harus keluar mobil gitu ya? Keluar mobil langsung kita pakai Eskiko gitu. Atau emang ada yang bawa Eskiko gitu? Ada kali ya tadi ya dari penjelasan ini. Iya di teras aja bang. Oke. Siap. Kita lihat ini ada checkpointnya nggak? Iya paham. Eskiko ya itu benar. Tahu. Soalnya takut ke filter. Iya. Nanti streaming juga kena anjir. Soalnya si apa? Si chatnya kan dimunculin di live stream juga. Makanya saya turn on si filter. Pasti juga sih. Pasti kena anjir. Ini dari tadi juga dimati-matiin. Kemarin juga karena apa? Kena suspend, bukan suspend ya, filter gitulah, filter jadi yang 18 plus itu loh, gara-gara pengalaman tidak baik lah, apa ya, bad behavior apa gimana ya, padahal dari gamenya anjir, ngomong juga, ya ngomongnya biasa kayak gini gitu, nggak ada bahasa kasar lagi. Terlalu sensitif sih aja ini apa si TikToknya. Padahal udah apa ya? Udah dikasih tag game-nya gitu kan. Dikasih tag game-nya terus emang si terlihat lah ya, harusnya dari gameplay-nya gitu. Jadi kena restricted gitu aja. Kan merugikan juga ya. Nggak apa
jadi nggak bisa dapat apa visitor yang 17 bukan 17 sih 18 ke bawah gitu. Saya jadi teringat orang yang live streaming seru di kalian gara-gara ada film aku Jerman. Another shift over. Emang itu si lagunya apa suspicious gitu atau emang gara-gara namanya Erika aja gitu? Okay. Gak ada checkpoint ini. Ya lagunya si Kumis Kotak. Oh, I see. Pantesan. Tapi di YouTube juga kemarin sempet apa ya? Oh, itu mah kena copyright deh. Saya lihat di kontennya Eno Meding itu. Bukan konten sih, postingan di YouTube-nya gitu. Postingan community-nya. Jadi dia pakai lagu ya itu. Katanya sih hak bersama, tapi kok copyright-nya kena gitu. Jadi dolar kuning atau dolar merah gitu. Kemarin itu. Kena take down. Saya lupa, weh. Pokoknya antara dolar kuning dolar merah deh, begitulah pada intinya. Bisa dilihat kok di postingan community Eno Bening. Iya, begitu. Ya gimana ya anjir, mungkin kena takedown, mungkin kena apa sih, kena ya dalam kutip restriction-nya gitu, kena di AI-nya sih, dari AI-nya gitu, terdeteksi manual otomatis mungkin ya. Oke, ini di hide lagi anjir. Tak. Seri gengs. Demi kenyamanan kemanya. Tipu anjir ini mulut. Kenyamanan bersama. Refleks angkat tangan. Angkat tangannya mau bertanya. Aduh. Okay. Bete banget sih harus di hide dulu ini. Beberapa komentar di filter. Kena filter tuh, kena filter. Komen apa tuh, hajur? Cuman ya, yang kelihatan. Tetap hajur, kemarin juga. Hajur, di mana ya? Bentar. Kemarin gara-gara Tobeko terus ada yang mainin ATM gitu kan. Tahu kan ya, yang mainin ATM. Tobacco mainin ATM sama ada alkohol aja gara-gara itu. Kena juga aja. Ini tuh udah stream ketiga sih sampai kemarin. Stream ketiga kena strike berturut-turut. Bukan strike, restricted. Tapi untungnya visitornya udah bagus gitu. Kemarin tuh soalnya kan pakai flare juga dan ya di kena restrictednya pas di akhir live stream sih alhamdulillahnya, nggak awal kayak gini. Bentar, udah di unhide belum ya? Udah ada kan ya? Shit, takut lupa anjir. Anjim, padahal cuma komen. Ya seperti itulah filternya. Demi kenyamanan bersama untuk streamer dan viewers juga. Streamer agar tidak kena restricted. Dan penonton di bawah umur tidak terkena cemaran kata-kata terlalu vulgar. Tapi orang lain live stream Resident Evil yang gore gitu kok bisa ya? Nah itu saya bingung gitu. Apa? Live stream
kemarin banget, kemarin malam ya, kena gore juga itu tuh. Padahal gore-nya mungkin waktu nembak-nembak doang, mungkin nggak sengaja kelihatan gitu ya, jadi kena aja. Anehnya gitu, padahal udah pakai hashtag all fake kan, katanya kan bisa menangkal lah setidaknya gitu, tetap kena aja kemarin. Padahal yang stream kemarin banget tuh nggak ada apa-apanya gitu, nggak ada yang aneh-aneh gitu. Cuman kenanya di gore sama tindakan tidak menyenangkan apa-apa ya kemarin tuh. Pokoknya ada dua itu loh. Tiba-tiba kena aja. Sekarang, oh itu yang tadi ya. Kemarin juga sempat live stream apa ya kemarin tuh? Chivalry. Cuman saya dibatasin 18 bos, soalnya emang gore-nya bener-bener itu kan. Dan seperti biasa aja skill issue. Radio off coba bang, takut copyright. Aman-aman sih, dari kemarin gak pernah kena copyright. TikTok kan gak ada copyright kan, kalau gak salah. Kayaknya gak kena suspend. Enggak sih, selama kemarin live stream ya, dari awal-awal gitu. Yang gor-gor gitu. Oh. Enggak sih, soalnya dari awalnya ya, dari awal. Oh, rumahnya tuh yang itu ya, seberang ya. Saya kira yang ini. Dari sorry. Kita cari ya yang bawa SDKO. Ini bukan ya? Oh iya benar ini. Oke. Bajir. Itu dia. Oh, tadi bahas apa ya? Anjir udah lupa lagi sih aku. Waduh ketinggalan lagi. Aman mas. Ini baru misi kedua. Ntar ya. Kita hide dulu sebentar ya. Takut ada sesuatu. Takut banget anjir. Sayang banget gitu soalnya baru awal streaming, baru sejam aja. Sudah berapa misi nih? Baru 2. Sekarang 2. Oh, suaranya juga. Sorry. Nah. Udah enggak ada ya suaranya? Bentar. Bentar biar saya apa? Biar saya menikmati sendiri ya. Oke, kenapa nih blank? Ada apa? Ada gambar sus. Takutnya gitu. Lagi leo-leo mas. Iya, benar ada suaranya. Thank you, sudah diperingatkan Bang Febri ya. Oke, sama-sama sus soalnya. You have another... Oh, dapat girlfriend ya? I see. Sudah, kita munculkan lagi ya. Otot. jangan disebutin aja. Kan gak ada gambarnya? Ada kok, sekarang kan ya? Ada gak sih? Ada kan ya? Adalah. Ada kan. Kalah dipermainkan sama Kang Nari. Iya kan baru di unhide mas. Baru di unhide. Tadi kan ada misi yang sangat-sangat berbahaya. Gitu no. Oke. Lumayan dapat pacar baru mas. Enjoy. Kemarin Michelle dan Dennis sudah tidak nomor satu lagi. Kesini ya. Let's go. Misi end of the line lama lagi itu. Mungkin ya. Itu misi yang mana aja? Aku juga lupa. Aku ya
diulang lagi ya. Ini emang gak tahu aja. Misi terakhir. Oh. Mungkin ya? Mungkin masih lama ya? Gak tahu juga ya. Soalnya dari zaman dulu begitulah ya. Namatin dong. Ini juga gak tahu udah streaming berapa kali dan berapa jam gitu. Biasa skill issue aja ini saya tuh. Misinya gagal terus. Nih saksinya ada nih, si Mas Wahyu nih. Gagal terus aja saya misi tuh. Bisa ada swimsuit to her, oke. Okay. Karena ya, poin ini benar. The crowbar. Misur air. Itu M4 di GTA SA kelihatan kayak bukan M4 di dunia nyata. Katanya sebenarnya itu Colt model 733. Sedangkan AK-47 sebenarnya Norinco Type 56. Anjir, kayaknya nih Bang Febri emang gun enthusiast ya? Military enthusiast juga ya? Berkali orang misi tapi ngakunya jago. Wes, jago Mas, tetap jago saya tuh. Jangan diremehkan, Mas. Saya tuh jago, Mas. Back home. I'm out all night and sleep all day. This is so interesting. Oke, sebenarnya gue terobsesi banget sama Senti, sayangnya di sini ilegal. Ya kalau mau apa? Obsesinya terobati mungkin bisa kerja di Pindad. Pindad kan itu ada hubungannya dengan persenjataan kan? Pindad. Cuman mungkin carinya yang divisi-divisi tertentu mungkin. Ya. Mungkin ya. Saya juga kurang paham ya. Tapi setidaknya ada bergeseran kan ya, bergeseran lagi, bergesekan gitu sama dunia itu. Pasti yang antusiasnya, tapi nggak semua pasti antusias dalam profesinya ya. Ada yang cuman emang profesi saja gitu. Jago-jago kalah mulu, apa didiamkan? Sabar Mas, kan di levelnya satu-satu Mas. Oke. Aman. Didiamkan. Kan dari tadi juga dijawab Mas aja. Masa didiamkan? Penonton setia nih. Siap. Monggo latihan dulu, latihan masa depan Mas. Demi masa depan yang cerah. Atau yang olahraga menembak gimana ya? Soalnya pengen ngerasain recoilnya. Kalau menembak ya, setauku olahraga menembak gitu bisa pinjem gak ya? Soalnya setauku itu harus punya sendiri sih. Kalau setauku ya. Kecuali emang kayak airsoft gun juga kayaknya harus punya sendiri deh. Kayaknya ya. Tapi kan sayangnya itu harus dititipin ke kepolisian juga. Apalagi senjata berapi kan. Harus dititipin. Dan prosesnya kalau mau ribet ya silahkan gitu. Soalnya kepemilikan senjata api nggak bisa bebas juga aja. Sayangnya begitu. AK416 favorit gue anjir. Saya enggak tahu. Tapi itu sejenis handgun atau laras panjang atau gimana? Diketahui race. Harganya juga cuma 32 juta, anjir, 32 juta enggak tuh. Pasti mahalnya di enggak tahu juga deh. Ini senjata di GTA aja apa yang laras panjang ini $5,000 anjir. Ini tuh $5,000. Bentar, sambil scroll ya.
Oh, yang ketawa ya terakhir tadi saya respon. Pelurunya peluru khusus latihan tapi bukan yang tajam. Ya ya pasti sih kalau kalau begitu. Kalau yang tajam mungkin harus ditinggal di Amerika sih, antara tinggal, iya sih harus tinggal sih. Kalau enggak harus punya kenalan yang emang punya senjata gitu. Yang legal sih kan. Assault rifle bang, ah, I see. Ah, udah ah malah aku ngambek ini aja. Makanya komennya jangan yang gitu-gitu mas. Yang apa? Yang sekali respon gitu. Ini kan sedang apa? Mencurahkan interest ya Bang Febri juga ini, Azalea ini tuh, akun Azalea tuh. Dari tadi sedang mengomongkan, membicarakan tentang senjata api dari tadi. Tentang senjata lah ya pada intinya. GTA SI itu bang bukan real life. Kalau model dulu lebih murah daripada itu. Iya sih. Kan soalnya ini kota-kota fiktif juga kan. San Andreas tuh kan kota kan ya sebutannya. Atau suatu wilayah. Malah ke skip. Oke. Kang punya apaan tuh di senjatanya? Ada yang aneh. Itu Eskiko mas. Tadi kata Bang Febri Eskiko itu. Kan apa sesuai tagline-nya. Kiko enak tahu. Nah itu tuh yang ngomong juga harus cewek sebenarnya. Mekanismenya Colt model 733 M16 AR15 NM4 karbin pakai direct impingement. Lebih bagus yang pakai short stroke piston. Lebih tajam, lebih tahan lama kalau pakai mekanisme itu dari komponen. Kadang suka jamming. California Nevada tahun 93. Asli ini. Obses banget aja ke apa? Ke senjatanya. Mungkin sekarang enggak sih. Salah satu temen gue juga enggak obsesi sih kayaknya itu dia. Cuman ada interest aja gitu ke senjata-senjata kayak gitu. Soalnya dia lebih ke interestnya ke military. Cuman sekarang gak tahu ya. Dia sekarang jadi programmer. Gitulah programmer. Mungkin udah shifting lah si obsessionnya. Si interestnya gitu. Atau mungkin tetap ada ya. Udah lama gak ngobrol juga ya sama dia. Dulu juga nyerita-nyerita kayak gitu, dia jadi sharing-sharing yang kayak gitulah. Oke, bisa. Sharing-sharing mengenai dunia-dunia kemiliteran gitu dan berbagi pemikiran gitu ya. Saya juga beberapa kali berpendapat, bukan berpendapat sih, tanya-tanya tentang berita-berita tertentu ke dia. Jadi saya juga nanya alasannya kenapa gitu dalam dunia perpolitikannya gimana gitu. Begitu-begitu sih. Tari, kita fokus dulu. Kok gak bisa ke dalam ya si bannya? Atau emang gak ke dalam ya? Tar. Gak ke dalam deh kayaknya. Oh, ke dalam. Bentar, harus di ini di scroll nih. Sorry. Bentar, kita scroll dikit ya. GTA S terinspirasi dari California and Nevada 93 yang tadi ya. Oh, persiapan kalau CJ kawasan ya, Kang? Aku nggak tahu, aku masih polos, Kang. Polosnya hitam melekat aja itu mah. Polos hitam melekat mas Wahyu aja. Bukan polos yang benar-benar polos. Loh, kok nggak bisa ke atas ya? Tar. Tar ya.
Tadi. Oh, thank you di follow. Bentar deh, tadi. Kita agak fokus dulu ya. Soalnya suka skill issue nih. Nanti diledek Mas Wahyu nih saya. Soalnya saya sering ngeledekin Mas Wahyu. Go, oke. Okay. Tar ya. Agak fokus dulu ya, bentar ya. Nanti saya scroll si komen-komennya. Jujur, apa tuh? Sekarang kemana nih? Tarik. Fokus dulu. Ini bukan daerah militer kan ya? Oke, kita scroll ya. Scroll tadi sampai mana ya? Aku nggak tahu, aku masih follow saudara tadi ya. Kota 3 atau Las Vegas, transferred dari Las Vegas, Nevada. Betul. Betul. Soalnya kota... Oke. Bentar. Kita cari mobil dulu. Sambil cari mobil nanti, bukan cari mobil. Kalau udah dapat mobil kita baca lagi ya. Ya Allah. Nah, ada suaranya nih. Kedenger dari suaranya, bentar. Udah beda state ini harusnya. Oh iya kah? Oh jadi ini tuh si San Andreas tuh terbagi 3 state gitu ya. Seharusnya gitu, si inspirasinya gitu. Dan si San Andreas itu di sini nama state gitu kan. Dan si Las Venturas, terus San Fierro, apa-apa ya, itu kan lebih ke kota gitu ya. Oke, kita scroll lagi. Kita pernah dikejar Rusian Mafia pas sama Big Smoke. Iya kah? Lupa anjir sumpil. Lupa. Berarti umurmu berapa, Bang? Sama kayak umur Mas Wahyu. Begitu aja bisa saya sebutkan ya. Gue udah 18 tahun belum dapat pekerjaan. Same. Same here. Lah. Ya. Kita fokus dulu ke sini dulu ya. Biar tidak dicengin sama Mas Wahyu nih. Ke bawahnya gimana ya? Tak. Ini si komennya lagi di scroll sama saya ke atas ini. Jadi stay di atas gitu. Tak. Bisa gak ya? Ini harus ke bawah kan? Tar. Oke. Mending gue enggak ya? Itu tuh ngapain anjir? Tar. Kebacaan banyak komen, gak asik mainnya. Ya, sorry, saya emang ini suka ngobrol aja. Ini tuh saya streamingnya. Tar. Misi yang dulu salah bener, sing-singin kan nari. Misi yang disuruh ngedarin helikopter pesawat udah sering, udah. Habis cerita mungkin kita nggak bang tuh state. Oh tuh state bang, facecamnya terlalu gede. Facecam emang nggak ada? Facecam nggak ada anjir, berenjek emang. Tar ya, kita agak fokus dulu ya. Ini ke bawahnya gimana anjir? Any sign of him yet?
Masa harus terjun gini? Allahu Akbar. Udahlah. Sorry gengs, sini aja nih. Insya Allah. Kita scroll dikit ya, San Francisco sama LA sama-sama di California. Bang, lah di situ namanya perhatian langsung di bawah dah. Nggak tahu tah. Kita tiga, third inverse lalu. Yang terakhir. Bang, misi Catalina itu harus ditamatin apa misi tambahan doang? Kayaknya harus ditamatin deh. Kan kemarin juga Catalina semua di iniin. Ke ujung ke laut, jetpack. Nggak pakai cheat, eh. Sorry. Nggak pakai cheat, ya. Salah jalan deh kayaknya. MC GTA 3 kurang dikit, darahnya nggak apa-apa. Lama, mah. Sorry gengs. Saya suka apa? Berinteraksi sama kalian gitu. Lah, oh, kita enggak punya senjata ya? That's why. I see. Sorry gengs. Apa tadi bang yang misi Catalina nggak ada? Oh sinyal barusan. Oh harus ditamatin sih kayaknya. Soalnya kan itu yang SS dolar itu kan, yang tanda dolar itu kan, harus diselesaikan semua dan si di misi terakhir seingatku yang balapan kan. Hey, I found him. He's over here. Allahu Akbar. Come on, fool. Run away. Okay, mantap. Semoga tidak kena ini ya. Restricted. Ada pisau bang, iya betul. Iya yang merompok bang itu betul tuh. Kan misi terakhirnya kan kita si Catalina ya balapan dan ngebet gitu. Nah si hasil betnya itu kita dapat garage tuh apa ya? Garage tuh pokoknya garage ya bahasa Indonesia anjir tiba-tiba lupa. Dapat garage di San Fierro. Nah, nanti itu kita pindah ke San Fierro setelah misi membakar ladang wind. Misi terakhir sama Catalina yang balapan sama Cloud MC GTA 3. Oh, iya kah? Oh, itu tuh MC GTA 3 ya? Baru tahu saya. Apa? Tadar ya. Kita agak fokus. Agak gitu ya. Tidak terlalu fokus-fokus sama. Soalnya sambil baca komen aja seru aja. Interaksi kayak gini sih saya senang gitu. Dari. Lala. Kok jauh-jauh amat kesini? Ya. Salah. Misi kalau misi tracking gimana bang? Soalnya lagi misi namatin. Yang tracking kayaknya nggak usah deh. Soalnya waktu saya ngebuka si misi tracking itu nggak usah diambil lagi. Tapi ngelanjutin misi itu tuh bareng yang Catalina ya. Iya kalau nggak salah yang bareng Catalina. Saya nerusin misi Catalina sih sampai selesai. Sampai si dolarnya habis. Misi dolar kan ya. Oh. Iya bang GTA 3 cerita terakhir di GTA 3 di Universe. Ah. Kalau yang misi tracking gimana? Apa kudu ditamatin juga? Iya di dolar. Iya betul. Yang tracking itu gak usah. Kecuali kamu pengen namatin 100%. Katanya ya. Saya juga gak bisa confirm terlalu jauh ini.
Lah. Ya ya, seingat gue gitu sih, kurang lebih ya. Universe-universe GTA, ah nggak tahu ya. Hampir semua universe-universe saya nggak pernah ngikutin sih. Mau di film ataukah di komik gitu ya. Saya orangnya menikmati cerita sih. Jadi kadang kalau teman-teman gitu cerita-cerita tentang Marvel, DC gitu kan, saya nggak masuk anjir. Nggak paham gitu, jadi nggak satu-satunya juga sih. Jadi salah satu orang yang nggak paham gitu. Soalnya nggak mengikuti yang kayak gitu, weh. Jadi saya tuh orangnya lebih ke menikmati cerita satu, dan kalau udah end gitu ya udah gitu. Jadi kecuali emang kebetulan gitu bersinggungan satu cerita ke cerita lain, di situ baru sedikit paham lah gitu. Jadi nggak terlalu mengikuti satu universe ya, kurang lebih gitu. Mau diledakin bendungannya ya? Iya, yeah, kalau nggak inget, kalau nggak salah inget gitu. Oke bang, makasih infonya, siap, santuy. Kita saling sharing aja. Ini juga mumpung ada penonton-penonton yang pastinya lebih paham lah ya. Soalnya saya mungkin bisa join ke squad kita aja, squad bullying yang nggak jelas ini ya. tadi belok ke mana ya, agak meleng tadi. Seri belok kanan lurus. Okay, thanks. Ya udah deh, okay. Kita advance itu apa bang? GTA Advance baru dengar loh saya. Prequel versi situ.
Ini juga apa, saya udah beres GTA San Andreas ya. Udah 2 orang sih, 2 orang atau 3 orang gitu yang request Vice City. Jadi next pasti Vice City sih saya namatinnya. Ya seperti biasa ya, namatinya nyantai-nyantai aja ya. Dengan skill issue yang ada gitu kan. Kita nikmati gameplaynya aja. Salah belok ya kita ya. Kita balik lagi. Ya malah crash. Apa tuh? Coba share di YouTube waktu rilisnya di hari yang sama SA, jadinya kurang populer. Oh, GTA Advance itu. Karena kita misinya sudah habis Kakang ini. Belum. Kayaknya masih jauh deh. Enggak tahu ya. Saya juga kurang tahu. Cuman ini kayaknya udah lebih dari setengah deh si misinya. Soalnya udah di kota terakhir juga kan. Seingatku tuh nanti kita balik ke kota yang awal. Ke kota yang awal, terus si geng-gengnya itu udah diduduki sama Balas kalau nggak salah ya. Pokoknya yang ungu deh. Di situ teh kita balik ke kota pertama. Nah, udah itu tuh kayaknya nggak jauh deh. Kayaknya ya. Bisa dikoreksi ya. Kita visit ke tempat yang paling berbahaya adalah air. Soalnya kita GTA itu beda dengan ini. GTA lain cuma satu kota, sedangkan kita guys sekaligus. Betul gitu. Dan si Vice City itu kan kalau pindah kota alias nyebrang jembatan itu ada loadingnya kan. Kecuali kita seingatku, gak tau ya. Soalnya terakhir kali main di PSP sih saya, 1 tahun atau 2 tahun lalu itu Vice City itu. Jadi waktu nyebrang jembatan atau pindah kota ada loadingnya. Itu tuh Vice City. Seingatku Vice City sih. Atau kebalik ya, saya Liberty City ya. Kita amankan dulu save-nya. SA juga fiturnya paling banyak di GTA 3D Universe lainnya. Sudah juga bang GTA Vice City. Gak tau ya. Kalau dibilang seru-seru sih, saya suka. Ini gak tau ya, yang Liberty City atau Vice City ya, saya lupa. Pokoknya saya main di PSP deh. Jadi ada misi yang kita bikin apa ya itu tuh, kayak bisnis gitu. Jadi ada bisnis narkoboy, terus bisnis prostitut, sama apa gitu satu lagi, kalau nggak inget ada 3 ya. Nah seru seru di situ sih saya. Jadi kayak kalau di San Andreas tuh perebutan wilayah gitu kan. Itu sih yang saya suka di GTA yang satu itu. Cuman nggak tahu ya itu. Seingatku Vice City deh. Harus buka PSP lagi ya. Kemarin sempat di cas sih si PSP itu, cuman saya nggak nyalain, lupa. Kayaknya habis baterai lagi. Soalnya nggak tahu deh. Kayaknya si baterai, antara si baterainya atau emang si PSP-nya udah kurs gitu. Jadi cepat mati anjir kalau nggak dicas. Waktu itu juga main cuman sejam setengah mungkin, paling maksimal 2 jam, harus dicas lagi, cas lagi gitulah. Wajar ya, handheld zaman bahagia. Seru juga. Oh yang tadi ya, di GTA Vice itu pasti nggak ada micro Uzi. Yang Vice itu tuh yang kita militer bukan sih? Yang awal mulanya militer kan? Yang di base militer itu kan ya? Ada sih tapi Uzi biasa. Mungkin ya, udah lupa asli. Mungkin ya. Kemana ya ini tadi? Yang paling dekat di mana ya? Satu.
Oh itu. Berarti paling dekat yang ini ya. Ini nggak gerak kan ya harusnya. Vice City Stories itu yang kita militer gitu sih kan, bukan metusi. Oh berarti beda ya, berarti saya namatin yang Vice City Story itu kayaknya. Ya sih itu saya namatin yang itu. Kalau Vice City biasa beda kan ya berarti ya. Oke. Kita Vice City Mac 10 bukan Mac Pro isi. X9 sama Mac 10-nya jauh beda banget kecepatan nembaknya. Iya ya. Kita berusaha lebih baik ya ini main. Oh ada waktunya anjir. Barunya saya. Lah ini suruh apa sih? Lupa ya. Tar. Tadi gak merhatiin nih. Di brief ya. I will sell the bike and get them for you. Oh, ambil motor polisi. Oke. Bentar ya, sambil agak fokus. Kita baca-baca lagi. Lah. PCT MC-nya Tommy dan berkulit putih. Oh, kayaknya yang stories itu yang agak hitam gitu ya. Itu udah lupa asli. Pokoknya yang saya ingat itu yang di militer lah gitu, yang awalnya militer. Berarti itu stories ya, yang stories ya. Yang hitam ya, betul, berarti itu. Itu icon micro Uzi-nya M10 sebenarnya. Oh, yang di GTA San Andreas ini. Tak. Oh, misi yang ini ya. Oke. Paling dekat di mana ya? Satu, dua, tiga, empat. Kita kalau nungguin ke situ lebih lama aja. Mas, pinjam mas. Sebenarnya GTA SA mau dibikin Mac 10, tapi gak jadi. Jadinya ganti micro Uzi buat Tanis doang. Oh. Kayak gimana ya? Kalau soal senjata sih anjir dah tidak memandang negara buatan sih anjir. Rata-rata kan pasti yang dilihat kegunaannya aja. Kalau emang benar-benar ampuh kan itu tujuan senjata emang buat menghancurkan aja. Mau tidak mau aja. Dan sebagai defense juga sih, betul. Tapi kan defense-nya secara ya you know ya. Pasti tahu kan. Di luar apa ya, pasti tidak memikirkan segitu sih kalau tidak memikirkan ke situasi politik lah ya, kalau sudah berkaitan dengan senjata dan kegunaannya aja.
sama sih. Kalau tapi kalau teringat gitu jadi kesel. Ya emang lucu banget udah ya, udah mulai di luar privasi. Kurang lebih pasti menurut gua orang-orang yang di dalamnya ya pasti terdoktrin juga, apa sudah terdoktrin lah ya pada intinya begitu. Dan si doktrin-doktrinnya itu loh yang bahaya anjir. Kan kita nggak tahu kebenarannya di negara luar gitu, kurang lebih kayak Amerika gitu kan. Rata-rata penduduk Amerika, nggak tahu ya, tapi yang saya lihat rata-rata penduduk Amerika itu nggak tahu ada negara di luar Amerika. Saking apa ya, merasa besar lah ya, bangsa besar gitu. Apalagi pendukungnya suka banget ya Lions. Padahal udah lebih lama ya mereka apa melakukannya gitu. Ya seperti itulah. Gak akan ada selesainya sih anjir itu. Soalnya doktrin-doktrinnya itu loh anjir yang udah kayak gitu. Udah kena juga pasti si warga-warga sekitar. Hey. Oke. Kita cari yang terdekat dulu. Terdekat di... Oh, udah deket. Oke, okay, let's go. Let's go. Eh, kok keluar sih? Ini mobil agak berat nih. Tinggal 5 menit aja, nggak kerasa. Beloknya berat ini. Mobilnya. Tari. Allahu Akbar. Tari. Agak fokus dulu ya. Nanti dicengin Mas Wahyu saya. Oke. Let's go. Anjir. Tar, kita agak fokus ya. Agak fokus dulu. Tar ya. Kali. Nyebrang dulu guys. Anjir, ambil. Apa tuh? Tar ya. Kita scroll nanti ya. Allahu Akbar. Oke. Wait. Langsung bintang 2. Itu yang saya kelihatan. Ya betul. Yang ini ngambilin motor-motor. Mas, minjem mas. Ntar, mana. Allah, Akbar. 3 menit lagi. Ntar. Kita scroll sedikit. Sama aja pendukun Israel. Sama pendukun Brandon. Sama-sama gak ada akal. Ya dari tahun 48 padahal. Tapi ya semua tadi ya gitu. My fucking car.
kalau dari ya kan sebagai umat muslim kan pandangannya pasti seperti itu kan, sama bagi, cuman bagi mereka kan pasti berbeda aja di luar itu. Bagi mereka itu yang benar, bagi kita ini yang benar, begitu kan. Kita tinggal apa, meyakini diri sendiri aja gitu kan, ini yang benar bagi kita gitu. Oke. Tar, ini kemana ya? Ke kiri. Oke. Jadi bahas politik. Gak apa-apa. Kita sambil mencurahkan isi hati aja gitu. Sebenarnya gunanya live stream tuh bagi saya emang pertama menikmati si gamenya, dan kedua sharing-sharing sih. Saya tujuan live stream tuh untuk membentuk, ya bukan membentuk sih, ada teman ngobrol lah ya. Pertama itu, kedua emang mungkin aja nantinya bakal jadi berkenalan lebih lanjut kan gitu, entah sesama viewers atau sesama gamernya gitu, entah jadi teman mabar kan, sama kayak Mas Wahyu ini. Mas Wahyu juga awalnya kenalan sama saya di sini di live stream lagi main Euro Truck atau apa gitu ya, jadinya kesananya mabar gitu, jadi penonton juga gitu, penonton setia aja. Sampai-sampai kalau nggak tersapa tuh cemburu juga. Penonton setia langsung bintang 2. Kalau kita naik kereta bus itu bintang kan nggak akan berkurang. Iya betul tuh, nggak apa-apa, nggak mau nyebut kereta juga. paham. Ya seperti itulah ya. Sudut pandang berbeda mendapatkan jadi ya dari pasti pendapatnya lebih berbeda ya, harusnya seperti itu ya. Tinggal kita apa ya, memilah lah ya kalau dari segi itu. Di luar kita agamanya apa gitu kan, sebenarnya harus dicari tahu gitu, yang mana gitu yang benar. Fantastic, you hit. Alhamdulillah. Kebiasaan bilang motor itu kereta. Aman. Paham kok. Di apa ya, pasti ada lah ya, tapi pasti ada juga ini orang-orang yang nggak paham gitu. Tapi saya paham kok apa yang dimaksud kereta itu, soalnya pertama tahu kereta itu motor gitu kan dari tetanggaku juga, sebenarnya tetangga Batak. Kalau ingatanku waktu dulu zaman TK sih saya nggak ingat ya, soalnya kan zaman TK saya nggak, rumahnya nggak di sini juga sebelumnya. Zaman TK saya ingatnya ingatan SD masih ingat, kalau TK udah kurang banget ya, soalnya dari segi lingkungan udah berbeda banget. Oh iya, kita kurang ini anjir. Kurang makan nih kayaknya. Tapi fat kita udah masuk. Kita terus aja ya misi yang dolar.
lumayan. Bang bawa senjata berat atau enggak? Kayak rocket launcher, heat seeking, minigun. Minigun ada tuh. Ini tuh. Cuman enggak pernah diisi ulang. Kemarin dapat minigun tuh dari misi jetpack kalau enggak salah. Saya ambil aja anjir. Eh taunya ngerubah, bukan ngerubah sih, ngegantiin si rocket launcher. Tapi enggak rocket launcher juga enggak ini sih. Enggak terlalu kepake. Saya lebih suka pakai senjata laras panjang sebenarnya. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, oh, paling suka gue pakai heat seeking. Heat seeking itu yang mana tuh? I have an idea. Oh, heat seeking itu yang kacamata itu ya, kacamata itu ya. Yang kemarin di misi militer. Then we need to steal a sky crane. Iya ya, di misi itu. Unfortunately, di misi jetpack juga. Dapetin jetpack. Or me. Shit. I'll fly, Dan. We could reach. Atau beda lagi ya, hit sini. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah. Thanks. Hitting kalau di dunia nyata 9K32 Strela 2. Peluncur roket anti pesawat sebenarnya. Oh, yang ngarah itu ya. Iya ya, kalau di yang cheatnya itu senjata ketiga lah ya. Iya yang ngejar ya, ya betul. Ah berarti benar yang itu. Mas Wahyu ini kayaknya sedang bercinta ini ya. Diam-diam aja dari tadi. Cuma bedanya di dunia nyatanya kita panjang tapi tabungnya lebih kecil. Tapi saya juga udah agak lupa sih anjir ininya apa senjata-senjatanya gitu. Kalau di sini juga. Cuman secara kok kayak gini sih? Ada orangnya emang. Kok bisa nyangkut sih? Ngebug anjir. Buatan UniSoviet ya, sama kayak RPG Saipan buat UniSoviet juga. Allahu Akbar. Kalau di sini tuh counternya itu pakai apa itu namanya? Hydra ya? Hydra yang kalau kita mencet bullet itu ngeluarin cahaya-cahaya kayak gitu kan ya. Si counternya itu kan ya. Jadi waktu ngarahin ke kita si apa? Si roketnya gitu. Cara ngehindarinnya pencet bullet itu kan. Lah. Jalan buntu ini. Iya counternya itu nurin flare dia. Oh ya betul benar itu yang itu. Itu sih jenis, oh iya sih namanya juga jet ya, pasti hawa panas ya, bukan radar gitu ya, radar apa sih, kayak atau radar juga ya, tapi dari namanya jet sih ya. Restricted area, anjir. Kita harus kemana sih ini? Kita salah deh kayaknya. Kita tarik. Agak fokus. To America, asshole. Ini kemana ya? Duh. Oh, ke atas itu. Astagfirullah, gak bisa dibuka. Ke atasnya lewat mana ya?
Lihat belakang kah? Ke atas itu. Lihat sini kali ya. Untuk melalui visit seeking. Tapi kalau AR. AT. Ini nembaknya dari mana? Tari. Kita sambil baca. Yang pakai laser adalah galon yang menggunakannya untuk roketnya bagusan M4 dari Pak Adek bilang bahwa M4 mereka bagus itu senjatanya. Iya, ini M4 kan? Allahu Akbar. Gak perhatiin itu aja, sorry. Gak perhatiin darah. Wah, kurang bagus tuh senjata. Oke. Pedes banget sumpil aja senjata ini tuh. Kalau nggak hati-hati gitu. Hati-hati bang, yoi. Sorry. Mumpung nggak ada Mas Wahyu ya. Atau diem-diem baik ini aja padahal. Diem-diem baik sih padahal ini. Sedang bercinta. M4 lebih bahaya daripada AK-47 bang. Iya sih. Senjata-senjata yang dipakai militer. AK-47 kan yang kemarin dipakai gangster yang itu kan. Apa ya namanya ya? Lupa anjir nama gangsternya. Yang musuhnya Vietnams itu loh. Akurasinya jauh lebih baik dan isi pelurunya 50. Oh, I see. Gangster juga ada yang pakai M4. Iya kah? Tapi jarang banget. Oh. Soalnya saya ingatku kemarin lihat geng apa itu? Itu pakai AK sih kelihatan dari luarnya. Cuma enggak tahu sih. Soalnya enggak dilawan juga. Mungkin karena mahal. Yoi. AK kan kalau nggak salah 32 ya. AK 32 dan M4 5.000. Dan apa ya? Mungkin karena senengnya rame-rame nggak jarak jauh mungkin ya. Jadi kayak gitu. Rata-rata senjatanya senjata-senjata laras pendek sih yang aku lihat. Faktor lainnya mahal sih. Mungkin secara logikanya si bisnisnya belum terlalu maju kayak di kota 2 kemarin si gengnya. Kayak MP5 A3 ya. Mungkin. Tu. Kayaknya kita harus sembunyi-sembunyi deh. Kita coba muter dulu. Ah, ini emang gak bisa deh. Gak ada entrance lain gitu. Harus pakai jetpack. Gangster paling sering pakai Tech-9, Micro Uzi, Pistol Colt. Ya betul. Yang kayak gitu sih. Salah kita. Oh, nggak wasted ya? Allahu Akbar. Asli ini mah skill issue Sorry. Skill issue ini. Aduh. Sumpil Kayaknya lebih baik pakai jetpack deh ya. Kita ngambil jetpack aja. Susah ya bang. Asli. Antara harus hati-hati atau kita pakai jetpack aja gitu. Kalau jarak deket, coba pakai micro Uzi. Micro Uzi ininya damage-nya Saya nyari damage soalnya tadi. Tadi itu udah standby
ininya kan, senjata arah panjangnya, Soul Rival. Niatnya biar si damage-nya lebih bagus, cuman apa daya ya. Okay, we got the Soul Rival emang agak susah kalau jarak dekat. Iya tadi mukul-mukul. ya sih ajir, kayaknya kita lebih baik ngambil Allahu Akbar. Ya, polis. I need that shit you drop. Kalau jarak dekat SDA aja, kalau enggak biar satu shot ada space 12 tuh. Iya ada. Kemarin ngambil dari misi. Kita ambil jetpack aja kali ya, biar lebih mudah mungkin ya. Kita coba aja. Jetpacknya ada di sana lagi, jauh lagi. Kita ambil jetpack lawan arah aja. Berangkatnya jauh, biarinlah. Mungkin jadi lebih gampang ya. Seperti biasa, skill issue, Apa tuh? Kalau pakai jetpack kayaknya tetap bisa ditembakin, Bang. Soalnya empurnya jauh tadinya. Ya sih. Masalahnya kalau pakai jetpack nggak bisa jarak ini ya, pakai senjata jarak jauh ya. Jadi deh, kita lebih hati-hati aja. Kita lawannya antara dari jarak jauh atau sembunyi-sembunyi lah, cari covernya. Cuma bisa pakai mikro Uzi atau Tech 9. Pakai Colt 45. Pakai cheat ya. Temen yang di cheat, Cool. Cool viewers kamari. Nu nge-request. Tidak boleh cheat challenge-nya. Okay lah. Kita buktikan seberapa jago kita kan. Oke, terus mas. Oke, mantap. Oke. Skill issue. Kita beresin yang di luar dulu ya. Kayaknya udah habis deh. Aman ya. Jangan cheat, nanti ketahuan pas sesi. Apa sih? Jir. Ini tembakannya mengerikan gini. Tembakan mereka. Kita ngelindunginya gimana, anjir? Oh. Jongkok, Bang. Yo. Kita sambil pik. Di atas enggak ya? Ada enggak ya? Oh, itu tuh. Fuck. Dari atas ada ya? Ternyata.
Oh itu tuh. Crouch gila. Asli itu tuh. Agak sulit. Kelemahan crouch tuh ya jadi susah nembaknya sih. Tembak. Makan dulu kalau enggak tembakin mereka juga bahaya asli. Astagfirullah. Kita nggak ngelihat si si musuhnya di mana anjir lewat. Sikat. Sudah tipis anjir. Ntar. Depan tuh ada armor anjir ini. Kalau kita maju kena tembak juga ini. Nah. Harus sembunyi-sembunyi kayak gini anjir. Nggak kena anjir. Sebenarnya si Jay nggak mau cut tapi pingsan. Ini tuh saya tuh ada sniper ya. Cuman biasa saya skill issue anjir. Apa tuh? Maju dia ajar. Kalempul. Terlalu berkobar ini. Majuin keker. Siap. Astagfirullah. Ini musuhnya mana ya? Oh itu ya. Hei. Ngeliat di mana ajar? Ngekernya kemana? Aman ya? Aman ya? Let's go. Sayangnya ada waktunya, ini tuh. Ada waktu buat ngambil si senjata. Kalau enggak kan lumayan. Tapi sudah kaya sih kita. Kaya raya anjay. 87 ribu. Horseshoe. Iya hilang lama-lama yo ini. Allahu Akbar. Mana sih? Ada nggak ya di sini ya? Oh itu. Kayak dua orang tapi nembaknya tuh. Kita lihat dulu. Apa itu? Oh, flame tower. Pelan-pelan. Oh, ada kan? You lost. Oke. Allahu Akbar. Gimana tuh? Kiri kanan, udah aman ya? Bajir.
Tar. Tar ya. Kita agak fokus dulu. Allahu Akbar. Salah. Segitiga. Kok gak acur-acur? Ada musuh lagi gak sih kita? Yang deket? Ini akan pakai hit seeking. Sudah ya. Let's go. Kalau Akbar. Enak kan begitu. Crouching pas buka scope. Let's go. Sebenarnya ya, kalau kan ada tuh GTA online lah ya. Sebenarnya bisa kerjasama sama si artis ya. Jadi si radio-radionya diputerin di situ gitu aja. Seru juga ya. Jadi tinggal kita milih si radionya tuh berdasarkan kategori radionya lah ya. Ada reggae atau gimana, pop gitu kan. Country gitu kan. Kayaknya lebih enak kayak gitu ya. Jadi gak terlalu bergantung ke apa. Tapi Spotify juga bergantung sih kalau itu ya. Ada jenis apa? Kelewat. Sorry guys. Gak fokus. Radio yang paling enak di GTA San Andreas, radio off kan. Aku penikmat apa? K-Heroes. Enjoy. Ini yang mana sih? Yang ini kan ya? Gak kena. Kirain harus dibulet dulu. Ternyata udah otomatis. Kairos, favoritku Kairos. Tes, ada nih, ada. Kenapa tuh tes? Mau nyawer kah? Silakan. Yeah, gubal gabil. Kedua sih, kalau itu bang, kalau ke satu tetap pakai radio. Oh. Soalnya gimana ya, kalau emang terlalu bising baru sih radio off. Tapi kalau saya orangnya lebih ke menikmati gameplaynya, jadi nggak terlalu keganggu juga sih. Habis uang juga. minus lagi kah dari yang tadi. Bang, gue pamit dulu ya. Gue mau mainin dulu. Siap. Monggo. Thank you udah mampir, udah sharing. Thank you juga udah follow ya. Nanti sampai jumpa di live stream berikutnya. Thank you banget. So.
sama lang si Asya dyan. Tunggu. Gimana nih? Habis lagi kah? Habis lagi. Minus lagi kah dari yang tadi? Tadi kan 140. Bener-bener rungkat ini anjir. Let's go. Udah mulai kerasa lapar sih anjir aku. Harus makan. Last mission kali ya ini. Udah mau setengah satu dulu. Mau coba tes jatuhin tong atuh aja. Berbahaya. Kayak terberes-beres sih gak kamarian. Di jam 12. Nangis kan sampe isi tapi jam hiji anjir merengsek ya. Ada ini ngerasih yang masih kamar. Anjir. Oh ini diantarinnya ke rumah sendiri ya. Bukan rumah sih, tapi udah masuknya rumah. Let's go. Lah, kan udah. Olen. Let's go. Jago. Hey, CJ. You never cease to amaze me. Good looking. Where's Woozy? I don't know. He insisted on driving by himself. He could be anywhere. Udah. Yeah, I terakhir ya. Alright, dude, I'm setengah satu juga. See y'all later. Selapar anjir. Tadi dari jam 10 ya? 10. 11 doang. Oh, benar. Berarti misi dolar udah habis anjir. Tadi terakhir ya. Thank you yang sudah menonton sampai saat ini. Thank you yang udah like juga. Thank you tadi yang udah follow juga. Stay ini berempat siapa aja? Kita lihat. Ada Ajam, ada Deal, ada HN lupa. Oh, si Mas Wahyunya enggak ada berarti. Thank you sudah meramaikannya. Nges lapar nih. Yaudah deh. Bye. Absen. Ada bukan kamu, ada Ajam, ada Deal, ada HN lupa. Si Apple. Tega. Nges kan sakit tuan, Jam. Nges stay. Ya ah. Tela. Yuk. Nun. Gengs. Oke, okay, and thank you, siap.